Shetland. Sesuai dengan namanya, Sobat Otan ini berasal dari Kepulauan Shetland, Skotlandia. Tepatnya dari pulau kecil bernama Fola. Di tanah leluhur ini, jumlahnya mencapai 1.500 ekor. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding jumlah yang kita lihat kemampuan si mungil ini. Kalian jangan menyepelekan ya, kecil-kecil ia bisa juga ditunggangi loh. Hayo teman-teman, siapa yang mau naik ke punggung si poni? Jadi berat badan si penunggang harus di bawah 25 kg. Ia berasal dari daerah yang bersuhu dingin. Sehingga di daerah tropis seperti ini, ia tidak boleh membawa beban terlalu berat. Semakin panas cuaca, akan semakin menguras tenaga si mungil ini. Di Shetland, mereka sering dilatih sebagai kuda pembimbing seperti anjing yang biasa untuk membimbing orang buta. Keren ya! Oh iya, ngomong-ngomong mata kuda, kalian tahu nggak kalau kuda memiliki mata terbesar dari jenis mamalia darat lainnya? Maka dari itu, ia dapat memandang seluas 350 derajat. Kuda itu tidak buta warna loh teman. Namun, ia memiliki titik buta. Nah, kalau dilihat, seperti inilah perbandingan penglihatan teman-teman dengan kuda. Dari tadi Otan ngomong mungil-mungil aja. Tapi semungil apa sih kamu Sob? Bagaimana kalau Otan bandingin tinggi badan kamu dengan jenis kuda lainnya? Gak apa-apa kan Sob? Udah ada kuda asli Indonesia nih. Jenis Sandalwood dan jenis Andalusia. Ternyata tinggi kamu hanya sekitar 72 hingga 1 meter ya Sob. Kalau dibandingkan begini, kamu jadi lebih jelas kan semungil apa? Ngomong-ngomong soal mungil, kira-kira seberapa tinggi ya si poni ini bisa loncat? Kalau begitu kita buktikan yuk. Rintangan pertama, kita coba dengan ketinggian 30 cm. Apakah si poni dapat melewatinya? Semangat poni! Dan dia mampu melewatinya! Yeay! Sekarang kita coba tantangan kedua. Otan kasih rintangan lebih tinggi dengan ketinggian 60 cm. Apakah dia masih mampu meloncatinya? Ayo kita ke sungai, saatnya untuk mandi nih. Iya, aku sudah gak sabar nih mau main air. Nanti kalian aku sembur pakai air dari belalaiku ya. Ayo kuda, kamu ikut juga kan? Pasti seru deh. Teman-teman, aku di sini saja deh.
air di sungai kan sangat dingin. Aku takut masuk angin. Ayo kuda, airnya sangat segar loh. Tubuh akan jadi bugar setelah mandi. Kalau kamu gak mandi, nanti badanmu bisa bau. Tidak mungkin. Meskipun aku gak mandi, aku selalu menjaga buluku agar selalu bersih. Lihat saja, tidak ada kotoran yang menempel di tubuhku. Hei kuda, kamu sudah lama gak bermain bersama kami. Ada apa denganmu? Cil, aku sangat malu. Lihat deh, tubuhku dipenuhi bercak. Rasanya sangat gatal. Setiap aku menggaruknya, bercak ini malah semakin banyak. Ya ampunku, ini adalah panu. Inilah akibatnya kalau kamu jarang mandi. Mulai hari ini, aku berjanji tidak akan malas mandi lagi. Nah, teman-teman di rumah, jangan malas mandi ya. Gak mau kan sakit kulit seperti si kuda? Juga ya lihat Sobat Otan ini berlatih. Oh iya, kenalkan. Sobat Otan ini adalah jenis kuda warm blood. Asalnya dari Belanda loh. Gak heran ya kalau postur tubuhnya besar dan tinggi banget. Siang ini Sobat Otan sedang dilatih ketangkasan. Mulai dari berjalan, berlari, sampai melompat di rintangan hingga 1 meter. Oh iya, ngomongin soal lari, kecepatan kuda bisa mencapai hingga 70 km per jam loh. Wah, Otan nyerah duluan deh kalau balapan lari sama kamu, Sob. Nah teman, kalian penasaran nggak kenapa kuda bisa berjalan, berlari, dan melompat dengan sangat lincah meskipun bawa beban di punggungnya? Padahal tanpa beban, kaki depan kuda menopang 60% berat bobot tubuhnya loh. Ayo, ada yang tahu? Oke deh, Otan kasih tahu. Sudah pasti, rahasianya ada di kekuatan kakinya, teman. Sewaktu kaki kuda menapak tanah, otot-otot tendonnya yang lentur akan menyerap energi. Otot ini elastis seperti pegas dan melepaskannya kembali. Energi ini membuat tubuh kuda terdorong ke depan. Otot-otot di kaki bagian depan kuda memiliki peredam getaran yang mencegahnya dari resiko cedera. Widih, si Rishel udah keren aja nih. Pasti kamu penasaran juga kan mau berkuda seperti paman tadi? Karena masih anak-anak, si Rishel latihannya dengan kuda-kuda poni, teman. Teman, kalian tahu nggak kenapa kuda bisa diajak bekerja sama dalam hal olahraga atau alat transportasi? Hah? Tidak tahu? Nih, Otan kasih tahu ya. Ini karena kuda mudah untuk dijinakkan, tidak mudah panik dalam kondisi tertekan, dan punya temperamen yang baik. Teman, Sobat Otan ini adalah hewan yang cerdas dan bisa menjadi sahabat loh. Kalau kalian memperlakukannya dengan sabar dan hati-hati, ia pasti akan mengerti kok. Nah, teman-teman. Jadi kuda yang aku naikin namanya Emily loh, dia betina. Nah, karena dia sudah mau bekerja sama-sama aku, jadi kita harus kasih pujian. Kayak gini nih. Kecak. Kuda ini juga harus disayang kayak binatang piaran kalian di rumah, misalnya anjing atau kucing. Ya udah deh, aku mau lanjut dulu ya. Nah, sebagai pemula, teknik walk atau berjalan seperti ini adalah latihan yang paling dasar, teman. Kalau sudah terbiasa, perlahan latihan bisa meningkat ke trotting atau berderap seperti lari-lari kecil. Gerakan tubuh si penunggang juga harus seirama dengan gerakan kudanya. Jangan lupa pegangan yang kenceng ya.
Gimana Rachel rasanya belajar berkuda? Seru banget, Tan. Tapi emang sih ya kalau baru-baru naik kuda gini emang agak susah. Tapi yang pasti tuh seru banget. Wah, ternyata rame juga nih yang belajar berkuda hari ini. Hebat ya adik-adik kecil ini. Teman, berkuda memang bisa dilakukan oleh semua umur, baik orang dewasa maupun anak-anak. Yang terpenting, kenakan peralatan lengkap standar berkuda, mulai dari sepatu, rompi, sampai helm khusus. Dan untuk pemula, terutama anak-anak, harus selalu didampingi orang dewasa ya. Ayo, teman-teman di rumah tertarik juga untuk berkuda?